Halo, kembali lagi dengan saya Denny Chan. Kali ini aku bakal nunjukin misi-misi yang ada di Sandcastle ya. Tapi udah aku selesaiin sih misinya. Cuman aku kasih tahu tutorialnya aja ya. Yang pasti keluar pada misinya. Nanti kalau suruh cari sulfur itu ini sini sulfur sama tin ore di sini sulfur sama tin ore. Jadi pertama-tama pasti kalau di hem sama castor seed ya nyarinya di hem ya, tapi susah nyarinya, beberapa itu baru dapat. Oh ya, jadi kalau misi di Sandcastle itu pasti nanti suruh bunuh zombie ataupun mini boss. Makanya aku saranin untuk cari em dulu sebanyak-banyaknya dan cari dan bikin bendik ya. Ini ya bendik ini. Nah, ini bendik. Untuk apa? Untuk prepare musuh mereka ya. Cari dulu sebanyak-banyaknya. Amnya sudah banyak. Menurut kalian cukup, baru let's roll untuk bertarung dengan mereka. Ini ada event ya, event training. Nah ini nih, ini pasti muncul ini. Questnya namanya Jakal. Ini Jakal ya, ini Jakal Serigala, ini Jakal. Di quest munculnya Jakal, ingat-ingat Jakal, dia dropnya Claw sama Ripmeat. Kalau ada quest namanya Infected, nah kalau Infected itu berarti zombie. Zombie kalau nyari zombie di Castle Ruin 3 ya, atau di Castle Ruin 2 juga ada. Mana nih zombinya? Sepi. Oh itu ada suaranya. Ini kalau kill infected munculnya ini harus di kill. Di kill ini infected. Ini dia dropnya Claw sama infected blood ya. Aduh bro bro. Pentingnya hem. Aku saranin untuk cari hem yang sebanyak-banyaknya untuk jalanin misi di Sandcastle. Pasti ada musuh apa untuk kill mini boss ataupun kill infeksi atau zombie atau jakal atau apa atau mercenaries. Nanti aku bakal tunjukin mercenaries ya. Ya itu tadi yang infected ya. Oh ya, kalau cari wood core di sini, ini wood core sama resin pasti ada misinya. Wood core dan resin di sini. Nah resin ya, resin sampai dapat wood core pasti dapat wood core. Resin pasti dapat wood core kok, jadi kayu ini caranya. Kok susah? Biasanya muncul loh Butor beberapa kali gitu muncul tuh Butor muncul. Susah memang ya, agak susah ya cari Butor ya, agak
agak susah memang cari worker. Kalau resin gampang. Kalau tin ore dan sulfur cari di Batu ya. Di Batu ini. Batu-batu ini. Nah, ini. Tak tunjukin caranya. Nah, batu gini-gini ini. Ini tin ore dan sulfur. Oh, tin ore. Nah, sulfur dapat. Jangan lupa ya, kalau ke Sengkestel itu, ini jakal ini namanya. Kalau ada quest jakal ini, ya harus dibunuh. Ini gampang ya, carinya di tebing-tebing ya, tebing-tebing yang tinggi-tinggi pasti ada. Kalau enggak, nah dia dropnya kadang claw dan rip mid, kadang ini leg mid sama base tendon. Oh ya, dia kalau cari siapa namanya, kalau cari si jakal di sini-sini ada kok, di pinggir-pinggir sini, kadang juga di lereng-lereng sini, cari jakal di situ ya. Oh ya, tak tunjukin lagi. Nah, mercenary camp ini, kalau ada musuh, ya kalau ada misi mercenary, ya di situ. Mesin nerikam itu. Oh sudah tak tunjukin tadi, lupa. Ini ada quest apa ini? Oh di cave sana ada drop bro. Ya lah ada tandanya kayak gitu, ada drop ya. Drop-dropan tandanya apa itu? Sins. Belum ya, lupa saya. Mercenaries nanti aku tunjukin ya. Di mana tempat mercenaries? Infected. Ini masuk apa kalau quest infected di sini zombie infected. Kalau mercenaries misinya ada dua ya. Kalau nggak di sini, ya di sini. Ini dua camp ini isinya mercenaries. Jadi senjatanya dipersiapkan sama anunya disiapkan. Apa? Bendeknya jangan lupa. Oh ya, satu lagi. Kalau ke Sandcastle, kamu harus bawa ini. Iron ore. Karena untuk buat kapak dan apa ini? Kapak dan apa ini? Aduh, DC lagi. Gak tau kenapa kalau main pakai WiFi, live after selalu DC. Gak tau kenapa. Nah, jadi tak lanjut lagi ya. Ini jadi kalau kamu ke Sandcastle harus bawa iron ore buat buat untuk ngebuat iron X sama iron pick X. Ada iron ore-nya. Nah, itu tips buat kamu ya. Kalau mau jalanin misi ke Sandcastle. Kita ke tempatnya mereka. Kita lihat-lihat ada drop biasanya gitu bro. Cave itu biasanya ada drop kayak gitu, drop-dropan. Nah ya kan, selalu ada drop kayak gini-gini. Nah mercenary supply, ada tenangnya seperti itu ada drop-dropan. Nah, kadang duit, kadang ya skill point aja, kadang juga ya dapat kayak bandage, banyak sih. Kadang ya kayak gini, ya, drop-dropan. Duit lagi udah gitu aja, cuman dapat 20, nggak apa-apa lah.
kita ke mercenary game ya. Masih ke mercenary game. Eh, jangan dulu, jangan dulu. Ini mau ada Sandstorm. Kalau ada Sandstorm, bro, lebih baik langsung cari cave ya. Jangan jangan bela-belain hunting ataupun farming ya. Karena kalau Sandstorm ini lama, apa? Healthnya cepet habis. Ngurangin darah atau health. Hidupin. Coba dihidupin biar hangat. Nah, biar agak dingin. Nah, Sandstorm has come. Survive 35 menit. Nunggu sandstormnya berhenti ya. Saya mau kita lompat-lompat pemanasan. Lompat lompat bro. Nah, kalau mau ambil mesinnya di sini ya, di cave, di semua cave ada ya. Nah, ini aku sudah selesai semua hari ini, saya sudah bisa semua hari ya. Maaf lah belepotan kalau ngomong. Nah, biasanya sesuai ini 2 menit, kalau nggak 3 menit ya. Selesai. Sudah berhenti, langsung ke mercenaries. Buat pendek dulu loh. Aduh, ini nge-lag nih, nge-lag. Pasti DC ya, kurang dan kelebihan. Oh, enggak ngelag. Tadi dari tadi sana kalau ngelag ya gitu, pasti kelihatan. Ngelag kelihatan. Buat apa atau pakai apa enggak akan kelihatan. Apa? Nggak bakal muncul barangnya. Nah, ya kan? Sudah kuduga. Ya, ini kalau bela faktor jangan pakai wifi. Nggak tahu kenapa kalau pakai wifi. Pakai terlancar coy. Pasti kalau di Sandcastle ada misi untuk bersenang atau enggak, minimal apa namanya, mini boss. Ini kalau mercenary sini dropnya uang kalau gak skill point. Nah,
Oh, dia claw sama skill point. Claw sama uang ya. Dropnya dia. Sama kalau udah cukup. Nah, kalau cari claw tadi itu ya di mercenaries ataupun di jakal atau diep ya. Jakal atau diep. Jackal atau Dieb juga di ada di mercenaries, ada di apa namanya zombie, iya di zombie, di infeksi. Jadi itu aja trik dan trip dari aku. Terima kasih.